Betul-betul aja lah. Kalian kembali lagi sama aku Vito di channel Vito Sinaga. Jadi kali ini kita akan eksperimen lagi teman-teman. Eksperimen modifikasi sesuatu benda ya teman-teman. Sebelumnya kita udah eksperimen modifikasi apa dulu? Ada termos, ada case, ada bola ya. Jadi kita akan eksperimen ini benda favorit aku ya, yang diberikan dari YouTube langsung dari Amerika Serikat gitu teman-teman ya. Yang punya Yahudi gini. Jadi kali ini kita langsung yang ngecat ya, ada silver play button aku sendiri ya. Jadi mudah-mudahan berhasil ya. Karena ini benda yang aku sayangi ya, karena ini susah juga ya. Dulu zaman 2 tahun 3 tahun lalu ini kayak berharga sekali teman-teman. Tapi sebelumnya kita udah stikerin ini dan stikerin supaya dia gak kena cat. Jadi kita cat ini aja biar tulisan prison to Vito Sinaga for facing 100 subscriber aman gitu teman-teman. Jadi langsung aja kita ke tempat eksekusi kita teman-teman. Langsung aja. Oke, sekarang ini kita sudah berada di tempat eksekusi kita ya. Seperti biasa kayak video yang kemarin. Jadi ini akan menjadi lebih berwarna. Lebih berwarna gitu ya. Kenapa Bang? Enak TK gitu. Oke, langsung aja kita letak di sini teman-teman. Oke, langsung saya. Jadi kali ini kita langsung isi air. Tadi kita udah semprot untuk biar supaya lengket ya. Ya, terus kita isi air gitu guys. Bisa lihat nih. Oke, sembari ngisi air, kali ini proses nih. Ini proses intinya. Langsung aja ke intinya.
Bruh. Apa ada suruh? Ya, suruh gitu. Belum berhasil lah guys. Hah? Berhasil gak nih? Berhasil lah. Dom. Oke ya, mudah-mudahan berhasil nih teman-teman. Jadi kita keringin dulu supaya airnya turun. Terus ini kayak nggak dapat nih. Gak apa-apa lah untuk corak. Untuk corak ya. Biar untuk corak sedikit. Abis itu nanti prosesnya kita keringin dulu. Abis itu kita clear guys. Jadi kita sudah selesai meng-clear-nya silver play button ya. Kalian bisa lihat silet gini. Jadi sekarang kita buka yang di sebagian sini karena kita udah ada isolasi teman-teman. Dan di sini ada namanya. Kita cari dulu ya. Mudah-mudahan berhasil. Kalau nggak berhasil lo habis lah ini dah. Rusak guys. Hilang ya, punya. Nih, akhirnya, sinematik.